Indo Riek. Yuk kita dengar yuk Alfarabi dulu ya. Loading guys. Oh, Alfarabi Band gedein. Alfarabi Band From Mula featuring Sam Kromo. Featuring Sam Kromo guys. Oke juga ini kayaknya ya. Lanjut. Waalaikumsalam. Gak kedengeran suaranya. Gedein sikit. Kecil banget suaranya. Beneran ya guys. Oh ini pernah aku riek kayaknya. Kayaknya ya. Yang coba kita cek dulu ya guys. Aku cek dulu ya bentar. Aku cek lagi di YouTube ku. Bentar ya. Aku cek dulu guys. Alfarabi Indo Riek. Kalau sudah aku riek takutnya. Oh belum. Belum. Belum guys. Lanjut lagi ya. Oke Bang Azri, kita sabar ya satu-satu ya. Ini rock versi ini guys, ini rock versi apa namanya? Apa namanya Den? Apa? Rock versi islami itu rock versi apa namanya ya? Ya rock versi islami lah. Wah, rock versi syariah guys, syariah, rock syariah ini guys, keren. Wah, lihat itunya aja. Apa namanya? Gitarnya tadi. Oh, bulan bintang guys. Oh ada dua vokalisnya ya. Yang ini yang satu, satunya itu yang pakai ini juga satu, dua ternyata. Mulia, di ujung zaman yang selalu. Wahai pembela kebenaran, marilah berjuang. Bangun kesiar, walau ditentang. Jangan berduka, jangan bersedih. Syiah ya, Syiah lagi Syiar ya, Syiar Islam ya, dia aduh kenapa aku ngeblank, menyiarkan ajaran Islam lewat musik, keren. Sejarah peradaban yang agung menaungi manusia. Dokter ini. Dokter apa namanya? Apa yang aku bilang tadi guys? Chart ini. Yang jenggotan, yang ada jenggotnya agak berat suaranya. Versi beratnya, yang satunya itu tadi versi agak itu dikit, turun dikit. Ntar guys, ngopi dulu guys. Cari ini guys, mantul. Tapi ada juga kan ulama-ulama yang bilang musik haram gitu ya. Tapi kalau musik rock kayak gini dijadikan apa namanya? Untuk penyebaran dakwah gitu, haram nggak jadinya ya? Kan bingung juga jadinya gitu. Oh iya, yang jenggot tuh Sam Kromo ya? Sam Kromo, iya. Sudah hijrah ternyata dia ya? Tidak haram banget. Ada yang bilang haram. Jadi kita kenal. Musik haram.
bagaimana ini suaranya kurang ini guys, kurang gede. Dengar semua, inilah formula. Sekolah masih sekolah, dan proses positif. Ini proses mil. Yang versi Sam Broad itu suara. Ya, 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 ya. Ya, 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 berdakwa. Industri versus industri, ekonomi versus ekonomi, makanan versus makanan, hiburan versus hiburan. Milik versus milik, film versus film. Ya, suaranya. Psychology versus psychology, technology versus technology, strategy versus strategy. Wah, suara yang gila ya. Padahal MV-nya simple, muter-muter aja gitu, muter-muter, cuman memang suaranya mantul kalau menurut aku. Suaranya Sam Kromo gila. Berat betul. Padahal sudah tua tuh guys, umurnya nggak muda lagi tuh guys. Berapa umurnya tuh? Mungkin 40-an lebih kayaknya. Kalau lihat dari face-nya ya, keren. Tulisannya ada speaker yang bass, bassnya dia bass semua. Apa itu tulisannya? Ah, jihad apa itu dia? Ntar guys, kita ulang sedikit guys. Nah, jihad music. Waduh, keren. Jihad music guys, tulisannya jihad music. Mantul. Berarti yang kayak gini jihad music, music yang jihad. Kalau dulu di Indonesia ada Sunan guys, namanya Sunan Kalijaga. Dia dakwah juga lewat seni guys, lewat musik, lewat seni-seni lah, seni pertunjukan. Apa? Itu beda lagi tuh. Nah ini kayaknya sebenarnya memang musik itu kalau menurut aku ya, pandangan aku secara apa namanya, secara pandanganku musik itu nggak haram kalau dipakainya bener ya guys ya, kecuali kalau musik kita makainya nggak bener gitu. Misalnya kita musik itu untuk tujuannya untuk di klub-klub gitu kan, untuk mabuk itu kan, untuk minum alkohol gitu ya, itu haram. Tapi kalau musik tujuannya syiar dakwah gini ya enggak lah. Ataupun yang baik-baik gitu buat orang senang gitu kan, orang senang, bukan ke arah hitam gitu ya. Enggak haram gua rasa. Ya lagu Roma Irama semuanya dakwah, betul. Itu nggak haram. Orang Roma Irama juga sudah jadi pendakwah sekarang. Tapi ini unik guys ya. Dia metal, metal dakwah gitu. Metal versi syar'i gitu ya. Metal versi syar'i itu keren guys. Jadi kan metal-metal tuh biasanya identik dengan apa namanya, yang kesana lah ya, yang gak baik gitu. Tapi dia metal. Terima kasih Bang Along ya, sudah Bang Along. Cuman tadi suaranya, aku suka dengan suara Bang Sam tadi. Keren betul suaranya.
Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.